Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku masih mau sharing mengenai Shopee Affiliate. Jadi kebetulan ada yang nanya di YouTube aku, dia nanya bener gak sih bisa dapat komisi 15% dari Shopee Affiliate dengan cara merekrut atau nge-share kode referral kita supaya orang pakai kode kita dan kemudian bergabung dengan Shopee Affiliate. Nah, kebetulan aku bakalan share ke teman-teman semua karena aku juga udah dapat notif dari Shopee Affiliate-nya. Buat teman-teman nih yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama masuk dulu ke Shopee karena notifnya itu ada di info Shopee, teman-teman. Kalian bisa masuk ke notifikasi, kemudian bisa masuk ke info Shopee. Nah, di sini ada info nih. Sebenarnya aku dapatnya itu kemarin ya infonya, dan aku dapat info kamu pengguna terpilih ada bonus komisi 15% untuk tiap member baru yang gabung di timmu. Nah, buat teman-teman yang dapat notif kayak gini, ini kalian bisa banget cek karena lumayan banget kalau misalkan kalian dapat orang atau misalkan kalian nge-share kode affiliate tim kalian, kemudian orang tersebut join, itu nanti kalian bakalan dapat komisi gitu. Nah, sistem komisinya seperti apa di sini aku bakalan bahas. Nanti juga aku bakalan infoin gimana caranya nge-share kode affiliate tim kalian masing-masing gitu loh. Cara nge-share-nya gimana? Karena pernah juga ada yang nanya, "Kak, kalau misalkan kita kan udah bergabung dengan affiliate tim orang nih, kemudian kita pengen jadi leader lagi gitu." Maksudnya kayak pengen jadi pengen nge-share kode kita kemudian ke orang lain, nanti orang lain bergabung dengan kita, nah kita apakah statusnya berubah? Dan kalau seperti itu, status kalian ya berubah gitu, kalian menjadi kayak leadernya. Jadi nanti kalau misalkan kalian nge-share kode tim kalian, itu nanti kalian bakalan otomatis punya member gitu. Kayak bukan punya member ya, kayak punya ya grup baru gitu. Nanti itu ada keterangan misalkan member kalian yang aktif berapa orang. Nanti itu komisinya bakalan dapat juga gitu kalian dari membernya. Seperti aku juga, aku kan nge-share kode tim aku kan di YouTube gitu. Banyak orang yang klik dan banyak orang yang pakai kode, itu tuh aku punya member sendiri gitu dan memang dapat komisi. Dan aku bakalan kasih info nih mengenai cara kerjanya menjadi leader itu kayak gimana. Nah, jadi langkahnya ketika kalian udah membagikan link pendaftaran atau kode unik tim kalian kepada teman yang ingin kamu ajak, itu nanti kalau misalkan mereka mau bergabung klik link kalian, itu nanti kamu bakalan jadi leadernya dan kamu punya member gitu ya. Next, kemudian pastikan temanmu mencantumkan kode timmu saat mengisi formulir. Jadi nanti kamu tuh bakalan punya kode sendiri. Kalau misalkan ada orang yang klik link pendaftaran Shopee Affiliate kemudian masukin kode tim kamu, nanti otomatis dia bakalan menjadi member kamu gitu. Dan di sini untuk perhitungan komisinya, kalian bisa dapat bonus komisi 15% selama 3 bulan pertama temanmu bergabung ke tim kalian gitu. Jadi kalau misalkan udah bergabung dengan kalian, ketika dia share link kemudian banyak yang check out, itu kamu bakalan dapat juga 15% selama 3 bulan dari member gitu. Nah, ini ada kayak ada info dari Shopee-nya, bisa membentuk grup chat khusus dengan tim membermu untuk membagikan tips sukses affiliate. Nah, di sini ada tipsnya, kalian bisa baca sendiri. Dan jadi kalau misalkan kalian memang udah sukses nge-share produk affiliate, kayak misalkan banyak yang klik kemudian yang check out-nya juga banyak. Nah, di sini ada tipsnya nih dari Shopee, kalian bisa bisa pakai tips ini, misalnya kayak tampilkan produk dan bagikan pengalamanmu. Jadi kayak kalian bisa nge-share cara nge-share produknya tuh kayak gini-gini nih, bisa sharing dengan tim kalian masing-masing. Kemudian bisa interaksi juga dengan followers kalian masing-masing gitu kan. Nah, kemudian kualitas konten videonya seperti apa, kalian bisa info juga. Contoh lain misalkan kayak trending, hashtag yang gitu-gitu juga bisa dipakai. Nah, oke, itu untuk tipsnya ya. Di sini kalian bisa baca-baca aja untuk tips promosi. Di sini juga ada
tips khusus untuk share di sosial media. Kalian bisa cek aja ini kayak tipsnya tuh kayak masukin link bio kayak gitu-gitu. Kalian bisa cek aja di sini. Di sini juga banyak banget info-info mengenai Shopee Affiliate, baik itu tips promosi, kemudian ada contoh konten, kemudian ada keuntungan-keuntungan affiliate, ada fitur-fitur affiliate gitu. Kalian bisa cek aja di sini karena banyak banget untuk info-info mengenai Shopee Affiliate di sini. Dan aku bakalan kasih tahu caranya untuk nge-share kode, atau kalau misalkan kalian yang belum tahu cara nge-share kode unik atau kode tim kalian tuh seperti apa. Jadi caranya kalian masuk dulu ke akun saya, kemudian di sini ada Shopee Affiliate Program dan kemudian diklik aja, bakalan masuk ke akun. Nah, di akun di sini ada keterangan ajak member baru. Nah, klik aja. Nah, nanti munculnya tuh seperti ini dan ajak sekarang. Misal kalian mau ngajak di WA nih ya. Kalian klik aja dan kemudian kirim nih kayak gini. Nah, kirim aja, nanti tuh bakalan muncul kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau nge-share, ini caranya seperti ini. Kalau misalkan bingung kode aku ada di mana nih, ya itu tadi, masuk ke akun saya, kemudian klik aja member baru. Dan di sini orang kalau misalkan mau daftar itu tinggal klik yang sekarang nih, daftar sekarang https. Nah, nanti akan langsung masuk atau login langsung ke webnya dan ngisi form kayak gitu. Nah, itu dia info dari aku ya mengenai Shopee Affiliate Team. Semoga buat teman-teman bisa punya tim yang banyak supaya kalian bisa dapat komisi lebih banyak lagi. Oke teman-teman, itu dia info dari aku. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.